ayat min awal suratul Kahfi usma min ad-dajjal. Siapa yang menghafal takrifan apa nama membaca dan menghafali at least seminggu sekali lah kita baca ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi, tak banyak satu muka surat lebih sikit saja, maka dia akan bebas daripada fitrah dajjal. Dajjal tak akan nampak dia, dajjal tak akan dekat dengan dia. Maksudnya pertama baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Okey. Yang keduanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut selepas tahiyat akhir. Okey, kita baca tahiyat akhir ada baca wajib. Maknanya at-tahiyyatul mubarakatuh salatul tayyibah sama asyhadu an la ilaha illallah ada selawat kan. Sampai selawat sebenarnya baca selawat Ibrahimiyah Ibrahimiyah habis sebelum bagi salam Nabi minta supaya kita baca doa. Ada empat benda doa, banyak versi dia antaranya adalah maknanya tapi keempat-empatnya ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan minta perlindungan daripada al-masih dajjal. So, mungkin kita tak boleh nak baca ataupun hafal doa ini panjangan, tapi kenalah hafal Kita boleh hafal benda lain, cuba ambil sekejap lagi, tengok rujuk ustaz-ustaz kita, hafal benda ni. Itu antara benda yang perlu dibaca lah. Satu adalah surah Kahfi, hafal. Dan keduanya, hafal iaitu baca selepas kita baca tayat akhir. Okey. Dan seterusnya yang lain-lain, orang yang ditipu dajjal adalah orang yang hatinya terlupa, alpa dengan Allah SWT dan juga Rasul. So, amalkan surah-surah Nabi SAW. Surah Nabi ni banyak. Jadi, jadikan dia lifestyle kita, cara hidup kita sebab bila kita katakan ibu bapa kakak pakai cincin, kan? Niatkan saja pakai sunnah. Jadi hidup kita ni sentiasa akan ingat Nabi. Betul saya suka kalau Nabi SAW sebut alimu auladakum birimaya wa sibaha wa rukubil khail, ajarkan anak kamu berenang, berkuda dan juga memanah, bukan saja aktiviti itu. Tapi aktiviti itu kita tahu itu sunnah. Jadi kita naik kuda ke manah ke ingat berenang ingat Rasulullah SAW. Dan begitu juga dengan keseluruhan aktiviti hidup kita. Memasak kita, kan, bercakap dengan suami. Jadi bila kita ingat Allah dan juga Rasul, hati kita ada keimanan. Bila hati ada keimanan, insyaAllah, hati kita sentiasa ingat dan peka kepada penipuan-penipuan akidah ni. Kan? Jadi itulah maksudnya call action dia lah kan. Itulah apa yang kita lakukan. Kan? Apa yang lakukan selepas kita cerita dengan Dajjal ini. Allah Alam. Banyak lagi kita kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kena amalkan apa yang Ustaz pesan tadi. Baiklah Ustaz.